Kembali dengan Sanggar Cerita. Kali ini, kakak akan menceritakan sebuah kisah tentang dua orang pangeran yang hendak meminang seorang putri raja. Kedua pangeran ini mempunyai watak yang berbeda. Nah, adik-adik, siapakah yang akan berhasil meminang putri itu? Untuk mengetahui jawabnya, kakak persilakan untuk mengikuti kisah persembahan Sanggar Cerita ini yang berjudul Mutiara Putri Frasa. Pangeran rakus, pangeran yang tamak, suka berbohong, iri dan dengki. Karena tabiatnya yang jahat dan keji, akhirnya dihukum masuk penjara. Dan angkara murka, akhirnya bahagia selama-lamanya. Putari Frasa, putari jelita, jambatan mutiara indah menawan, tetap bersinar. Zaman dahulu kala, di negeri Yunani, hiduplah seorang raja yang bernama Foltos. Raja itu mempunyai seorang putri yang cantik jelita, bernama Frasa. Kecantikan Frasa menyebabkan banyak anak bangsawan dan pangeran datang meminangnya. Tetapi, tak satu pun yang berkenan di hati putri Frasa. Anakku, Putri Frasa. Sudah banyak pangeran yang datang melamar, tapi tak satu pun yang berkenan di hatimu. Apakah sebabnya? Beribu ampun, Ayahanda. Bukannya hamba tak ingin dipinang oleh salah seorang pangeran. Hamba hanya takut salah dalam memilih calon suami hamba. Jadi macam apakah pria yang berkenan di hatimu? Hamba tak ingin mempunyai suami yang kaya raya ataupun berpangkat tinggi. Hamba hanya ingin bersuamikan seorang pemuda yang berani, jujur, dan berhati mulia. Tetapi anakku, sulitlah rasanya mencari pemuda yang demikian. Karena kita tidak dapat mengetahui sifat seseorang tanpa mengenalnya terlebih dahulu. Ya, baiklah kalau begitu, hamba akan menerima lamaran pemuda pertama yang datang melamar hamba besok. Demikianlah keputusan Putri Frasa. Maka pada keesokan harinya, datanglah dua orang pangeran datang hendak melamarnya. Yang satu berpakaian amat mewah, dan yang satunya lagi berpakaian sederhana, adik-adik. Daulat Paduka yang mulia, ada dua pangeran yang datang melamar Tuan Putri Frasa. Ya, cepat suruh mereka menghadap. Daulat tuanku. Putri Frasa, telah tiba dua pangeran melamarmu. Ingat janjimu kemarin.
kau harus menerima salah satu dari kedua pemuda itu. Daulat ayahanda, apa yang kuucapkan kemarin tak akan hamba ingkari. Baiklah. Nah, itu mereka. Daulat hamba yang mulia dan putri Velsa. Nama hamba Daka. Daulat paduka yang mulia dan putri Velsa. Nama hamba Varius. Baiklah, Pangeran Daka dan Pangeran Varius. Aku telah mendengar maksud kedatangan kalian berdua. Kini keputusan ada pada Velsa. Nah, bagaimana anakku? Aku akan memilih salah seorang dari kalian yang dapat mempersembahkan sebutir mutiara yang dapat bersinar dalam gelap. Dialah calon suamiku. Tapi hal itu tak mungkin ada, anakku. Entahlah, tapi Ananda sangat menginginkannya, seperti mimpi Ananda semalam. Ananda bermimpi ada seorang pemuda yang mempersembahkan mutiara yang bersinar-sinar pada Ananda. Ya, baiklah. Mungkin itu merupakan suatu firasat yang baik. Nah, kalian berdua apakah sanggup mencarinya? Jika demikian permintaan Putri Velsa, hamba akan mencoba untuk mencarinya. Demikian pula hamba. Hamba akan berusaha mendapatkannya. Kalau perlu, aku akan menyingkirkan si Varius ini. Baik. Kalau begitu, berangkatlah untuk mencarinya. Siapa yang lebih dulu tiba dengan membawa mutiara itu, maka dialah yang berhak menyunting anakku. Kemudian, mereka pun bersiap untuk mencari mutiara yang diinginkan oleh Putri Velsa. Pangeran Varius berangkat terlebih dahulu, sedangkan Pangeran Daka lalu menyusul kemudian. Setelah sekian lama berjalan, tibalah Varius di sebuah desa yang sedang dilanda banjir. Hari tidak hujan, tapi mengapa desa ini banjir? Oh, banjir ini sudah mencapai pinggang dan semakin bertambah tinggi. Oh, kasihan penduduk desa ini. Baik, aku tanyakan pada kepala desa. Siapa tahu aku bisa menolong desa ini. Pak, andakah yang menjadi kepala desa di sini? Betul, Tuan. Apakah Tuan seorang pengembara? Ya, begitulah. Aku melihat keganjilan. Cuaca sedang kemarau, tapi desa ini dilanda banjir. Adakah sesuatu yang menjadi penyebabnya? Oh, Tuan, 10 hari sudah banjir ini melanda desa kami. Penyebabnya ialah kami kena kutukan dewa air. Beliau marah kepada kami karena kami telah berbuat salah. Perbuatan apakah sehingga desa ini dikutuk dewa? Iya, Tuanku, karena kami tidak mensyukuri anugerah dewa. Air yang ada tidak kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya, Tuanku. Ya, aku mengerti. Tapi adakah permintaan dewa air untuk menghindari desa ini dari bencana? Ada, Tuan. Yaitu, jika kami dapat mempersembahkan labu emas untuk dewa air. Labu emas? Di mana adanya labu emas itu? Mendengarnya pun baru sekarang. Iya, Tuan. Labu emas tersebut adanya di istana Raja Alpheus di utara negeri ini, Tuan. Baiklah. Aku akan mencoba ke sana dan mengambil labu emas untuk menolong rakyat desa ini. Oh, terima kasih jika Tuan mau menolong kami. Sebab sudah banyak rakyat kami mencoba mencari, tapi tak berhasil. Bahkan banyak yang gugur. Entahlah, kami tak tahu apa sebabnya. Itu Daka. Hei, sedang apa kau di sini? Aku sedang menolong desa ini dari bencana banjir. Kau mau ikut denganku? Aku mau saja. Tapi aku belum mengerti bagaimana cara menolong rakyat desa ini. Begini ceritanya. Kemudian, Varius menceritakan asal mula desa itu dilanda banjir.
Setelah itu, kedua pangeran itu pun berangkatlah ke istana Raja Alpheus. Sampailah kedua pangeran itu ke istana Raja Alpheus. Kemudian, mereka menghadap kepada Raja Alpheus dan menerangkan maksud kedatangan mereka. Iya. Aku tahu kalian bermaksud baik. Tetapi untuk memenuhi permintaan kalian, ada syaratnya. Apa syaratnya, tuanku? Kalian harus dapat membunuh raksasa yang telah lama meresahkan kami. Hamba bersedia. Bagaimana dengan kau, Daka? Hamba bersedia, tuanku. Bagus. Berangkatlah sekarang. Kulihat kau gelisah saja. Apakah kau takut? Tidak. Apa yang kutakutkan? Sebenarnya dia takut. Tapi ia malu mengatakannya. Dengar. Kurasa kita akan menemukan raksasa itu. Aku mencium bau manusia. Kebetulan aku lapar. Hai, raksasa buruk. Kami datang untuk membinasakanmu. Wow, kurang ajar. Berani sekali kalian. Ayo Daka, kita serang dia. Iya. Maka terjadilah pertarungan itu. Varius dengan gagah berani melawan raksasa yang ganas tersebut. Sedangkan Daka menjadi gentar hatinya. Diam-diam ia menyelinap dan bersembunyi di balik belukar. Matanya lah kelemahannya. Ini saat yang tepat. Lebih baik aku tunggu. Sebentar lagi ia akan roboh. Akhirnya roboh juga dia. Daka, keluarlah. Dia sudah mati. Aku tidak bersembunyi. Tadi aku terkena pukulan raksasa itu, lalu aku pingsan. Masih juga ya, sombong. Ya, baiklah. Ayo, kita menghadap Raja Alpheus. Ya, bagus sekali. Benar, tuanku. Hambalah yang telah menghabisi raksasa itu. Biarlah Daka berkata begitu. Ya, siapapun yang membinasakan raksasa itu, kalian tetap kuizinkan mengambil masing-masing satu macam kekayaanku. Keduanya diantar ke tempat penyimpanan harta. Di sana, selain labu emas, juga terdapat mutiara yang berkilauan, adik-adik. Ya,
Mutiara seperti itulah yang diinginkan oleh Putri Velsa. Biarlah aku mengambil labu emas. Tak apalah, aku tidak berhasil membawa mutiara idaman Putri Velsa. Asalkan aku dapat menolong penduduk desa. Iya, baiklah. Aku mengambil mutiara yang berkilauan itu. Setelah itu, mereka berpamitan pada Raja Alpheus. Lalu, keduanya pun berangkat. Dan di tengah perjalanan, timbul akalicik Daka untuk membunuh Varius. Aku harus melenyapkan Varius. Siapa tahu yang menyimpan mutiara itu. Varius, marilah kita beristirahat di tepi jurang itu. Aku lelah sekali. Ya, baiklah. Aku pun sudah lelah. Maafkan aku, Varius. Aku terpaksa melemparkanmu ke dalam jurang. Kini akulah yang akan menyunting Putri Velsa. Demikianlah. Dengan kejam, Daka melempar Varius ke dalam jurang yang amat dalam itu. Tetapi, apakah Varius selamat jiwanya? Sungguh kejam dia. Untunglah tubuhku menyangkut di dahan pohon yang tumbuh di dinding jurang ini. Kalau tidak, tubuhku bisa hancur. Aku harus naik ke atas. Nah, akhirnya sampai juga. Lelah sekali tubuhku. Aku harus ke desa yang banjir itu. Untunglah labu ini tidak terlepas dari tanganku. Tuan telah kembali. Ya. Nah, ini labu emas yang diinginkan Dewa Air. Labu emas ini harus dilemparkan ke tengah-tengah air. Ini perlahan-lahan menyurut. Oh, air itu lenyap terserap tanah. Hore! Tuanku, Pangeran Varius, tak ada yang dapat kami berikan sebagai ungkapan rasa terima kasih kami selain kerang ini. Terimalah sebagai tanda kenang-kenangan dari kami. Terima kasih atas pemberianmu. Walaupun hanya sebuah kerang, tapi besar maknanya. Nah, Bapak Kepala Desa, kurasa aku harus melanjutkan perjalananku. Selamat tinggal, Pak. Selamat jalan, Tuanku. Tinggalkan Varius yang sedang dalam perjalanan pulang ke istana Raja Voltos. Sekarang
Kita ikuti Daka yang telah tiba ke istana dan menghadap raja. Daulat tuanku, hamba telah kembali. Bagaimana dengan tugasmu? Dan kulihat kau sendiri, bagaimana dengan Pangeran Varius? Hamba berhasil membawa mutiara itu. Dan mengenai Varius, ia telah gugur dalam perjalanan. Ah, kasihan Pangeran Varius. Ya, baiklah. Mutiara ini akan kucoba. Nah, Velsa, anakku, sesuai dengan permintaanmu, mutiara ini harus dilihat dalam gelap. Jika bersinar, maka Pangeran Daka yang akan menjadi pendampingmu. Iya, Ayahanda. Lalu Raja dan Putri Velsa memasuki kamar yang gelap. Dan apakah yang terjadi? Mutiara ini tidak dapat bersinar. Daka telah menipu kita. Ia harus dihukum. Daka, ternyata kau tidak dapat membuktikan ucapanmu. Kau telah berbohong. Kau dihukum. Ampun, Tuanku. Hamba tidak tahu kalau mutiara itu tidak dapat bersinar, Tuanku. Kalau kau tak tahu, mengapa kau membawanya ke sini? Pengawal, bawa pembohong ini ke penjara. Daulat, Tuanku. Demikianlah, karena kelicikan dan keserakahan Daka, ia harus menerima hukuman. Sementara itu, Varius pun tiba di istana. Istana menjadi geger. Varius yang dikabarkan meninggal ternyata masih hidup. Pangeran Varius, kau dikabarkan telah gugur dalam perjalanan. Ternyata kau tidak apa-apa. Memang benar. Hamba hampir mati terperosok ke jurang karena dilempar oleh Daka. Tapi hamba berhasil menyelamatkan diri, Tuan. Apa? Kau jatuh ke jurang karena perbuatan Daka? Benar, Tuanku. Ia tak ingin hamba hidup. Ia ingin tiba di istana dan menyunting Putri Velsa. Sungguh licik dan kejam. Hukumannya harus diperberat. Siapa bersalah, dialah yang menanggung akibatnya. Oh ya, bagaimana dengan tugasmu, Varius? Ampun, Tuanku. Hamba hanya mendapatkan kerang yang buruk dan tak ada gunanya. Iya, tapi aku ingin melihatnya. Maka dengan ragu-ragu, Varius menyerahkan kerang pemberian penduduk desa yang telah ditolongnya. Dan tahukah adik-adik apa yang terjadi? Luar biasa! Di dalam kerang ini terdapat mutiara yang berkilauan, memancarkan aneka warna. Oh, indahnya! Ah, hamba pun tak menyangka. Di dalam kerang itu terdapat mutiara yang dapat memancarkan sinar yang indah. Varius, inilah sinar kejujuran dan kemuliaan hatimu. Kau memang pantas menjadi pendamping Putri Velsa. Aku merestui kalian. Pangeran tampan, pangeran berbudi, berani berkorban untuk rakyatnya. Tumpas kejahatan dan langkah rambu tak. Akhirnya bahagia selama-lamanya. Putari Velsa, putari jelita, dambakan mutiara indah menawan, tetap bersinar dalam gelap gulita. Itulah mutiara kejujuran milik pangeran. Tetap bersinar dalam gelap gulita. Itulah mutiara kejujuran milik pangeran. Demikianlah adik-adik kisah ini. Ternyata kejujuran dan kemuliaan hati dapat membawa kita kepada kebahagiaan di kemudian hari.
dan keserakahan membawa pada kehancuran. Pangeran Varius dengan kejujuran dan kemuliaan hatinya berhasil mencapai cita-citanya. Kemudian mereka hidup berbahagia. Nah, adik-adik manis, semoga kalian dapat memetik hikmah dari cerita ini. Sampai berjumpa kembali pada kisah berikutnya. Selamat berpisah dengan